Badang Negara Muhammad Hidayat Hamidon pernah mengecap zaman kegemilangan apabila raih 3 pingat emas Sukan Commonwealth 1998. Beliau kemudian ditawarkan tugas sebagai jurulatih kebangsaan. Namun selepas tamat kontrak pada 2018, Hidayat terpaksa mencari rezeki dalam bidang yang tiada kaitan dengan sukan yang dicintainya itu. Walaupun sebelum Sukan Commonwealth tu saya banyak kejayaan, tapi yang paling bersejarah adalah di Sukan Commonwealth. Saya adalah membawa Grab di Malaysia. Itu aja saya mampu, yang pandai saya bawa untuk di sini. Sebelum pandemik ini, alhamdulillah rezeki di Grab ni saya rasakan dibandingkan saya bekerja dulu. Tapi masalahnya sekarang ni pandemik, pergerakan semua masyarakat, semua rakyat Malaysia dibatasin. Jadi semua pemandu-pemandu Grab merasakan penurunan pendapatan. Selalunya kita dapat 300 satu hari, 400, ada yang 500. Sekarang dah 70 pun, nak dapatkan 100 pun sangat susah. Dan kehidupan saya mulai bertukar menjadi tak sehat disebabkan dari faktor pemakanan saya, dari itu disiplin saya sehari-hari. Dan saya membuat tabiat merokok sejak saya diberhentikan dari angka berat dari tahun 2017-2018. Tidak adanya pihak PABM tanya kabar, oh di mana Hidayat, apa Hidayat buat, buat apa Hidayat, di mana Hidayat. Sebab Hidayat adalah pernah membuat sejarah sama Malaysia dari umur 16 tahun. Di mana Hidayat, adakah dia buat kerja apa? Tak ada. Melainkan ada kawan-kawan yang lama macam Emmanuel selalu berhubungan, adalah rakan-rakan media yang tanya apa khabar bung, sehat ke, sakit ke.